Dan assalamualaikum, salam kripto. Apa khabar tuan-tuan, puan-puan semua? Harap semua dalam keadaan baik-baik. Dan kita kalau tengok dekat skrin sebelah ni, harga semua cryptocurrency hijau-hijau belaka, eh. So keadaan sekarang ni agak dalam keadaan stabilizing, iaitu dia tengah bergerak sideways sejak kenaikan harga Ethereum beberapa hari yang lepas, ya. Yeah? So dalam video ini, sebab keadaan sekarang ni agak tenang, tak ada banyak drama dan macam tu. So Bitcoin dan juga cryptocurrency lain pun tengah bergerak dengan tenang lah. So apa maksud pergerakan tenang Bitcoin dan juga Ethereum? Maksudnya altcoin season telah pun bermula, tuan-tuan, puan-puan. Dan bila altcoin season dah bermula, jadi rasanya saya perlu keluarkan konten berkenaan top altcoin. So last time saya ada buat top 5 altcoin, tapi itu untuk large cap. So kali ni saya akan ceritakan tentang 5 projek altcoin mid cap yang bagi saya, ini pandangan peribadi saya, yang akan meroket pada tahun 2021 ini, ya. Yeah? Just nak refresh balik. So large cap ni basically 1 bilion dan ke atas lah. Dan untuk mid cap ni, market cap dia usually dalam 1 bilion hingga ke 100 million, ya. Yeah? So itu saya punya categorization lah, ya. Yeah? So tuan-tuan puan-puan boleh tengok video yang lepas, ada link dekat atas ni on the large cap punya coin. Tapi dalam video ni kita nak bincang apakah 5 projek yang sangat-sangat menarik dan sangat-sangat boleh memberikan revolusi dalam teknologi blockchain itu sendiri, ya. Yeah? Jadi seperti biasa, kita tengok dulu market cap di CoinGecko. So Bitcoin, Ethereum dalam keadaan hijau, naik. Lepas tu siapa lagi? XRP 14%. Siapa yang dalam keadaan resah sebab yelah terbeli harga yang tinggi, so sekarang dia dekat 44 sen. So hopefully kalau dia pergi kat 50 sen ke 60 sen balik, then okey lah, lega lah, boleh tarik nafas lega, eh. Sebab hopefully kalaulah faktor buy the rumor sell the news tu berlaku, so usually kalau harga tu jatuh waktu hari kejadian, kalau news tu news yang sangat bagus, eventually dia akan naik. So apa news yang bermain di sekitar XRP ni adalah XRP sekarang ni nak mengambil keputusan buat masa ni lah keputusan dia untuk fight SEC di mahkamah. Jadi sekarang ni lawyer-lawyer mereka sedang ini statement dikeluarkan daripada XRP lah. Lawyer-lawyer dia sedang mencari bahan-bahan bukti untuk menyokong XRP. Dan saya difahamkan antara hujah-hujah yang kemungkinan yang akan dibawa oleh XRP, mereka akan membuat perbandingan dengan Ethereum. Sebab Ethereum, dia ada Ethereum Foundation. So nak bagi senang cerita, dia kata kalau Ethereum boleh buat, sebab Ethereum pun ada buat raise funding dan sebagainya. So dia punya ni, kalau Ethereum boleh buat, kenapa XRP tak boleh buat? So lebih kurang macam tu lah. So dia sekarang ni tengah compare dia dengan Ethereum untuk memberikan bukti-bukti atau hujah-hujah yang boleh menyokong XRP dan juga Ripple, ya. Yeah? So mungkin sebab tu harga dia naik, sebab mungkin orang yakin balik. So dia pun letak belilah XRP, ya. Yeah? Tetapi macam yang saya katakan, sekarang ni XRP dia punya news ni memang ekstrim. Apa-apa boleh berlaku. Apa-apa boleh berlaku. So kalau nak trade XRP, hati-hatilah. Tapi kalau nak hold long term, ini pandangan peribadi saya lah, better not. Sebab kita tak tahu apa keputusan yang akan berlaku. Sebab dia kalau XRP buat settlement instead of fight, dia buat settlement macam EOS buat, then kemungkinan okey lah dia boleh naik. Tapi kalau dia fight, dia ada dua kemungkinan, ya. Yeah? Satu, XRP menang, lagi satu SEC menang. Kalau XRP menang, baguslah yang hold ni, kan, bagus. Mungkin harga dia boleh melonjak naik, sebab yalah
Nak menang dengan SEC ni bukan perkara yang mudah. Nak menang dengan SEC ni bukan perkara yang mudah. Tetapi kalau mereka kalah, jadi harga dia akan jatuh lagi teruk dan banyak lagi exchange akan delist XRP. Jadi sekarang ni kalau nak hold, memang risiko dia agak tinggi lah. So bergantung pada tuan-tuan dan juga puan-puan, either nak hold ataupun inilah, ataupun nak buat just for trading ke kan. So bergantung. Okay, so kalau kita tengok ni, ni yang saya suka ni, nombor 5, nombor 6, nombor 7, Polkadot, Cardano dengan Chainlink sedang bersaing. Sedang bersaing. Kalau tengok market cap dia, Polkadot 19 bilion, Cardano 16 bilion, Chainlink 10 bilion. So tiga-tiga coin ni memang, yelah, dia agak rapat dengan Ethereum. Dia punya apa ni, narrative dia. Macam Polkadot pelengkap Ethereum, Cardano pesaing Ethereum, Chainlink pun macam apa ni, pelengkap Ethereum. So tiga-tiga ni memang tengah nak naik. So XRP nombor 4 ni memang kena jaga-jagalah, sebab tiga-tiga ni mungkin boleh take over XRP. Kalau XRP tak ada perkembangan apa-apa sangat dan sekarang tengah fight apa semua, then tiga-tiga ni mungkin akan take over XRP, lepas tu take over Tether. So apa yang saya tengah nampak sekarang ni adalah persaingan ke tempat ketiga. Tempat ketiga. Tether ni dia stable coin, so dia memang macam inilah dia punya market cap, takkan naik sangat. So who's next after Ethereum? So kalau let's say Cardano dapat deliver dia punya project, dia punya Ethereum killer punya ni, apa ni, narrative dia, then Cardano akan duduk dekat sini lah. Dan Ethereum kena berhati-hati. Tetapi kalau lain dia dapat deliver lebih, dapat banyak sambutan, then dia akan dapat dekat nombor 3. So selalunya kita akan fikir, macam kalau dari sudut market biasa, kita akan tengok consumer, mana yang consumer suka, yang tu yang akan naik kan. Tetapi dalam cryptocurrency, kita kena faham, consumer ataupun buyer is one thing. Dia memberi pengaruh. Tetapi ada satu lagi community yang akan memberikan pengaruh kepada cryptocurrency adalah developer. Mana-mana projek yang diminati developer, projek itu yang akan usually akan naik juga. Sebab benda ni, cryptocurrency ni adalah bersandarkan teknologi. So siapa yang pandai bab-bab teknologi ni sudah tentu adalah developer. So dalam tiga-tiga ni kena tengok developer eventually banyak suka dekat mana. Sebab dulu 4 tahun lepas naratif banyak smart contract, tetapi kebanyakan developer dia suka dekat Ethereum sebab memang dia boleh buat duit. Sebab dulu EOS pun sama juga, tapi dia tak dapat nak bunuh Ethereum sebab developer tak suka, sebab banyak cost yang developer kena tanggung. So itu lebih kurang lah naratif dia. So kita tengok biggest loser, biggest winner, Aux, Terra, Maker. So coin-coin DeFi semua memang tengah naik, tuan-tuan puan-puan. So siapa tengah trade coin-coin DeFi ni memang tengah collect duit lah. Tengok ni, ya Allah. Satu, semua ni top ni semua DeFi ni. Top gain ni 1 2 3 4 5 6. Oi, semua DeFi. Semua DeFi. So yang Uma, okey, Uma lost juga. Ni DeFi tapi exception lah. Dia jatuh. Saya tak pasti kenapa. Tak sempat nak tengok. Dogecoin macam biasa, dia pump and dump. Senang cerita pump and dump. Elon Musk tweet, dia naik. Elon Musk tak tweet, dia pun akan turun. So that's Dogecoin. Kalau ada benda lawak apa semua, dia naik. Then yang lain semua tak banyak lah, tak banyak loss. Basically banyak yang untung, banyak yang untung. Tapi DeFi memang untung sangat banyak lah. Untung sangat banyak. Okay, jom kita tengok Bitcoin. Bitcoin banyak line saya draw. Okay, sebab ada few trend yang saya detect. Sebab kita nak measure kenaikan dia ni ke arah mana yang dia boleh pergi. So ini adalah line yang asalnya saya draw yang dua ni. Saya draw kejap, nak bagi lagi senang nak faham ni. So asalnya saya draw yang ni, sebab yang ni basically nak cerita volatility dia untuk dia naik. So sekarang ni nampaknya dia belum lagi
sentuh part ni. Dia masih lagi main dekat bawah-bawah ni. So upward dia ni ada pertembungan ni. So saya rasa maybe somewhere dekat 45k ni, then maybe dia akan pergi bawah sikit and then stabilize, something like that. Itu adalah saya punya jangkaan. And then lagi satu adalah, ini adalah parallel. So yang ni, aduh, dengan yang ni tak kena atas line pula. So ini pun boleh dijadikan salah satu indikator untuk, yalah, dia buat pergerakan macam ni kan. Tapi setakat ni saya tak nampak satu pergerakan yang besar. Tengok dari belah macam ni ataupun belah yang parallel pun saya tak nampak lagi, yeah? So untuk kadang-kadang bila kita nak tahu level mana dia punya support ataupun resistance, kita kena guna satu tool yang kita panggil Fibonacci retracement. So saya just draw satu Fibonacci retracement. So ini adalah satu big move yang latest, satu big move yang latest. So saya ambil dari sini, ni consider dekat last dia top tu kan. And then saya draw sampai kita turun yang bawah. Dia turun bila 31k. So apa yang saya nak tunjukkan dekat tuan-tuan dan puan-puan adalah dia punya support dan juga resistance level, yeah? So okay, ini adalah yang paling bawah lah, kosong. So kalau tuan-tuan tengok sekitar yang dekat 0.236 ni, eh, harga dia, dia ada, dia bagi satu support level. Asalnya dia adalah resistant, namun lepas dia buat move ni, sejak tu dia dah jadi support level. Dia dah jadi support level. Jadi ini adalah indikator. Ini adalah indikator. And then lepas tu dia dah start buat naik atas, naik atas. So next line ni dekat, somewhere dekat sini. Dia pernah juga jadi support level dulu pada 21 Januari, something like that. Banyak kali dia jadi support level, yeah? Tapi kali ni dia terus naik, dia terus naik dan dia pergi sampailah sini. Ni yang saya letak yang puncak paling tinggi kan. Namun perkara yang menarik adalah, nampak tak dekat sekitar 0.618, sekitar harga dia 36k something, dia memberikan satu support level juga. Satu support level, dan sekarang ni dia tengah pergi sideways. So perkara-perkara inilah yang kita boleh gunakan untuk tengok indication dia punya support level dan juga resistance. Satu, kita boleh buat trend line. Satu lagi, kita boleh tengok using Fibonacci retracement. So ini untuk kita tengok pergerakan dia kalaulah dia duduk main-main macam ni. So kadang-kadang kita boleh tengok, kalau dia dah turun dekat sini, mungkin ada yang beli kan. Contoh dia beli dekat sekitar harga 36k. Lepas tu tengok-tengok dia boleh naik lagi dekat sini, adalah juga profit. Something like that, yeah? So ni yang kita kena selalu buat benda ni, kita panggil backtesting lah. Dan lagi satu yang menariknya, kalau kita guna retracement ni, kita boleh tengok kalau lah dia meletup naik, kalau dah dia meroket naik, dia boleh pergi sampai mana. So kalau ambil let's say daripada move yang ni, so kalau dia let's say decided untuk pergi atas kau-kau, dia boleh pergi sampai 60,000. Tapi usually dia tak adalah sampai begitu sekali. Mungkin kadang-kadang dia akan pergi sampai sini 42k, dia rehat kejap. Lepas tu dia pergi dekat 48k, dia rehat kejap. Lepas tu 50k something, dia pergi sideways atau turun. Dia selalu ada turun naik. Tetapi kita boleh gunakan ini sebagai kita punya indikator. Sebab kadang-kadang kita tak tahu nak masuk dekat mana, nak keluar dekat mana. Jadi kita guna Fibonacci retracement. So saya ada buat juga video tips untuk ambil keuntungan. Saya ada cerita sikit lah, yeah? So itu adalah on the Bitcoin. Setakat ni pergerakan dia sideways saya sangat suka, sebab setiap kali Bitcoin bergerak sideways lepas naik atas, waktu itulah altcoin pun akan naik. Macam hari ni kita tengok DeFi tengah kau-kau naik. Memang seronok tengok DeFi punya kenaikan, yeah? Okay, next kita tengok pula dekat siapa ni, Ethereum House. Ethereum pun cantik. Pergerakan dia cantik. Dah lama dah saya duduk tunggu bila dia nak ni. Tapi pergerakan dia memang cantik lah. Memang cantik. Dia pergi atas ni kan, dia naik hari tu, naik sampai dia dah break 1005. Dia pergi atas, lepas tu dia turun balik. Lepas tu dia main-main dekat sini. So
dia punya pergerakan sangat sekata. Dia naik dengan kadar sekata. Dia tak adalah volatile naik sangat, tetapi dia dia naik dengan dengan keadaan sekata, which is very good bagi saya. Sebab bila macam Bitcoin dengan Ethereum buat pergerakan kenaikan yang sekata secara konsisten, waktu tu altcoin akan pump. Itu yang bagusnya bila ada pergerakan-pergerakan macam ni. Sebab kalau ada pergerakan tinggi yang yang mendadak daripada Bitcoin dengan Ethereum, usually altcoin akan senyap sebab terlampau banyak apa ni, perhatian diberikan kepada Bitcoin dan juga Ethereum. Tapi kalau dia bergerak macam ni, oh memang seronok. Memang seronok sebab waktu ni lah macam altcoin seperti DeFi, DeFi akan naik. So far Ethereum saya punya jangkaan, kalau dia dah break benda ni, so dia dah boleh terus pergi sini lah 24K atau 2400 USD atau 2500. Then kita kena tengok ada tak trend baru yang dia akan tunjuk. So far dia pergi based on the plan lah, based on the trend yang ni. Dia gerak selari sekata je. So itu adalah for Ethereum. Okay, so sudah settle technical analysis. Sekarang ni kita nak cerita tentang altcoin. Macam saya katakan, altcoin season telah bermula, starting kan, dia belum peak lagi, baru nak start. Jadi dulu saya ada cerita dah tentang large cap, dan banyak large cap telah buat big move dia, macam Polkadot, Cardano dan juga Polkadot, Cardano, Chainlink. Polkadot semua dah buat big move, even Chainlink pun dah break dia punya previous all time high. So the next is on the mid cap punya cryptocurrency pula. So bila kita cerita large cap, large cap risiko dia rendah. Risiko dia rendah. Kalau mid cap, risiko dia lebih tinggi. Risiko dia lebih tinggi. Namun dia punya gain ataupun dia punya untung adalah lebih tinggi daripada large cap. Dia macam tu lah, kalau risiko tinggi, untung pun tinggi. So ini coin yang saya nak nyatakan ni adalah berdasarkan saya punya research dan pandangan peribadi saya. So mungkin tuan-tuan puan-puan ada juga coin-coin yang tuan-tuan tengok ada potensi, tak ada masalah. So dia altcoin ni senang, selagi dia ada fundamental yang kuat, fundamental yang kukuh, berdasarkan teknologi, then usually dia boleh naik, dia boleh naik. Tetapi kalau altcoin tu tak ada fundamental yang kuat, then better berhati-hati. So kita terus pergi kepada coin nombor satu. First coin adalah okay, The Graph. Ini rasanya ramai dah tahu dah sebab The Graph ni coin yang baru launch. Bila dia launch saya pun tak ingat, tapi dalam bulan lepas. Bila ni? December 2 bulan lepas lah. Betul lah, 2 bulan lepas ya. So The Graph, kalau tengok dia punya pergerakan coin dia, dia naik sampai asalnya sekitar 12 sen macam ni kan. Terus naik sampai 70 sen, lepas tu dia turun kan, dia turun. Sekarang dia tengah buat balik dia punya movement untuk naik atas. Cantik dia punya movement dan dia dah pun break dia punya previous all time high. Sekarang dia dekat mana? Dekat 90 sen. So The Graph memang antara coin yang baru dan coin yang memang laju. Coin yang memang laju. So memanglah waktu awal-awal kalau ada beli dekat sini memang akan stres. Sebab apa? Kalau beli Disember, kena tunggu sampai bila ni? Sampai Februari, 1 Februari. So selalunya coin-coin baru ni kadang-kadang yalah dia akan ada masalah ke apa-apa kan. Tetapi alhamdulillah Graph dia tak ada apa-apa masalah. So far so good, dia berjaya break dia punya previous all time high. Tak semua coin boleh buat macam tu. Kadang-kadang ada yang dia sekali dekat atas lepas tu dia duduk kat bawah aje kan. Tapi Graph dia dapat buat dia punya movement atas. Sebab apa? Sebab dia punya teknologi ni memang memang strong lah. So cuma satu je yang saya tak berapa berkenan dengan Graph ni. Saya kena sebut jugalah walaupun saya rasa benda ni dia akan naik, tapi saya tak berkenan dekat bahagian ni, dia punya supply. Sebab banyak lagi supply, banyak lagi coin yang masih diorang pegang. Diorang belum release sebab dia berapa ni 10 bilion 10 bilion.
dia hanya release 1.2 bilion macam tu. Banyak lagi lah simpanan. Hopefully tak adalah dia nak dump ke apa ke kan. Hopefully lah eh. Tetapi part ni adalah sedikit merisaukan lah, sedikit merisaukan. Tapi other than that, bagi saya dia tengah-tengah perform. I mean team dia apa semua memang 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 bagus lah kan. So I don't think so dia akan buat dumping secara mendadak. Okay, so kita tengok website dia. Saya terus bawa dekat website lah. Lagi senang nak cerita sebenarnya. Dan macam dulu tak adalah tunjuk website apa kan. So kalau tengok ni, okay lah, website dia cantik. So dia kata apa? APIs for a vibrant decentralized future. Jadi apa graph buat sebenarnya? So graph ni dia menguruskan data-data di dalam ekosistem blockchain. Dia menguruskan data-data di dalam blockchain. Sebab kalau kita tengok sekarang ni dekat blockchain ataupun khususnya DeFi. DeFi dia ada banyak projek. Dia ada banyak projek dan mereka memerlukan data-data blockchain untuk membuatkan dia punya protokol ataupun website ataupun dia punya dApps kan. Jadi apa graf buat, dia indekskan semua data-data ni dan dia kumpul, dia uruskan. Jadi kalau contoh Uniswap nak pakai, Aave nak pakai, ni semua ada ni. Balancer nak pakai, Decentraland nak pakai, mereka boleh menghubung terus gunakan API, connect dengan data-data dekat dekat the graph, yeah. So dia so far saya tengok walaupun dah baru launch kan, inilah dia punya ni, dia guna GraphQL API. So this data can be transformed, organized and shared across application. So kalau tengok ni, dia macam Chainlink tapi berbeza. Dia macam opposite dengan Chainlink. Chainlink dia ambil data-data daripada luar, dia masukkan dalam blockchain. Yang ni pula dia kumpulkan data-data dalam blockchain untuk digunakan oleh mana-mana application. Dia terbalik dengan Chainlink. Sebab Chainlink dia punya ni konsep dia panggil off-chain data. Dia banyak menguruskan off-chain data. Yang ni dia banyak gunakan on, dia banyak uruskan on-chain data. On-chain data ni data-data di dalam blockchain, yeah. So itu je beza dia. Sebab tu dia boleh pump kau-kau lah, eh. Ini basically dia punya structure, how their structure work. So dia ada public data ataupun dia ada private data. So dia akan buat indexing, lepas tu mana-mana syarikat ataupun apa ni, app nak buat connection, just connect using API, yeah. So siapa yang pandai coding boleh explore lah the graph, yeah. So dia pun adalah beritahu usage dia untuk governance, marketplace, entertainment, social, yeah. Okay, so apa yang nak tunjuk tadi tu? So ini how kita nak participate lah, nak jadi indexer ke, curator ke, delegator ke kan. So maybe in future saya boleh buat video khas cerita pasal the graph. Sebab kalau nak cerita pasal dia punya blockchain punya teknologi, memang akan ambil masa lah. Dah lah saya pun buat video selalu panjang-panjang. Okay, ni dia. So antara projek-projek top yang diorang gunakan the graph adalah Uniswap, Synthetix, Decentraland, Aragon. Decentraland ni actually saya nak buat satu video. Decentraland ni adalah antara projek yang menarik. Dia game. Sebab saya tak ada masa sekarang nak main game semua kan. Tapi memang menarik. Game dia seolah-olah kita boleh jual hartanah online. Virtual hartanah macam tu lah. Nanti saya buat satu video khas dekat Decentraland. Memang menarik. Eh? So, ni pun basically siapa yang tweet. Ni yang lagi satu benda penting. They are backed by, tengok, Coinbase Venture, Digital Currency Group. Ini semua adalah syarikat-syarikat besar, venture-venture kapitalis yang besar. Jadi backing mereka pun adalah sangat-sangat kuat. So dia memang ada banyak ciri-ciri untuk dia berjaya. So that is on the graph. Next, nombor 2 adalah Ren. Ren nama dia, saya tiba-tiba jadi besar. Okay, sorry. Nama dia adalah Ren. So Ren, kalau tengok market cap dia dalam 687 juta. Circulating supply pun banyak dah disirkulatkan. So tak adalah kerisauan bagi saya, eh. And then kita tengok Ren ni macam mana dia punya pergerakan sepanjang dia launch, eh. So dia launch in 2018, maksudnya lepas bull run yang dulu.
Dan dia punya pergerakan token ni memang semakin hari semakin bertambah baik. Dan sekarang waktu bull run dah bermula, dia pun terus meletup. Terus meletup RAN. So, apa yang special tentang RAN ni, tuan-tuan, puan-puan? RAN ni dia adalah protokol untuk memindahkan cryptocurrency dari satu blockchain ke blockchain yang lain. Dia boleh pindahkan, contoh. Bagaimana perpindahan itu berlaku? So, Bitcoin tu dia dekat blockchain dia yang tersendiri. Ethereum pula dekat blockchain dia yang tersendiri. Dan dalam Ethereum sebenarnya, dalam blockchain Ethereum ada banyak token-token dekat sana. Kita boleh buat macam Chainlink dan sebagainya. Jadi, macam Bitcoin. Bitcoin ni Abang Long. Dia Tyco kan. So, untuk bawa Bitcoin ke dalam blockchain Ethereum, kita kena tukar, kena wrap dia. Ataupun dalam RAN ni, dia jadikan RAN BTC. So, RAN dia ada teknologi untuk mengubah Bitcoin masuk ke dalam Ethereum punya blockchain. So, kita tengok dekat website dia. Okay. So, kalau tengok ni, kita panggil minting lah. Dia bukan wrapping. Sorry, itu wrap Bitcoin. Ya, kita panggil minting. So, kalau tengok ni dia ni. Bring BTC, BCH and ZEC to your Ethereum app. Dia sebab Bitcoin dia dalam blockchain lain, Ethereum dalam blockchain lain. Jadi, dia boleh bawa masuk Bitcoin ke dalam Ethereum dan dia akan jadi, contoh kalau Bitcoin, RAN BTC. RAN BTC. So, dekat sini bolehlah nak buat minting ke, kan? Then, boleh select. Oh, ni preview je. Okay. So, yang ni kalau let's say ada nak berminat nak explore, boleh explore lah, kan? Sebab dia ada macam penghubung kait antara Ethereum dengan Bitcoin. So, saya tak pernah cuba ni, tapi for trading wise pernah lah. Tapi tak pernah explore betul-betul dekat RAN punya ni. Tapi apa yang saya nampak, dia punya project, tengok, dia memang dah ada connection dengan banyak DEX, decentralized exchange, kan? Macam 1inch semua, Loopring semua ni, Uniswap semua dia dah ada connection. So dia memang boleh transfer any token, dan saya difahamkan dia akan introduce banyak lagi token-token luar yang boleh ditukar dalam bentuk RAN. Cardano ADA, kalau dia tu dia boleh bawa masuk dalam ni dan dia jadi RAN ADA. Tu contoh. Cross chain OTC trading, bring cross chain asset to your DEX. So benda-benda ni memang antara benda-benda yang baguslah, sebab kalau mana-mana projek yang boleh bawa Bitcoin ke dalam blockchain dia, memang itu adalah antara benda yang sangat powerful, tuan-tuan puan-puan. So sekarang ni dia support Bitcoin, Bitcoin Cash, Zcash, of course Ethereum, more soon. So kalau dia dapat, sebab sekarang ni maksudnya dia ada banyak lagi coin yang dia nak bawa masuk, tuan-tuan puan-puan. So kalau lagi banyak coin dia dapat bawa masuk, dia dapat mint lagi banyak token, then of course value RAN ni semakin lama akan semakin naik. So sebab sekarang ni macam kita nampakkan Polkadot semua tengah saing. So mesti dia akan ambil coin-coin yang top nanti dan dia boleh masukkan ke dalam dia punya application, yeah. So that's on the RAN. Saya suka sebab dia boleh bawa Bitcoin especially masuk ke dalam Ethereum. RAN BTC, lagi satu adalah RAP BTC. Tapi RAP BTC tu dah consider large cap, sebab tu saya tak cerita. Tapi untuk mid cap, this is good RAN. Okay. Next, nombor berapa ni? Nombor 3. Coin yang ketiga adalah Reserve Right Token. Reserve Right Token. Okay, selalu right ni kan macam keadilan, kan? Pejuang keadilan macam tu kan. Tapi interesting coin ni. So sebelum saya cerita on the coin ni, kita tengok market cap sekitar 300 juta. Circulating supply okay lah. Banyak juga yang dia dah keluarkan. Tetapi yang ni saya tak risau sangat, sebab saya akan ceritakan dia punya projek dia. Yeah. So kita tengok dari sudut jangka hayat projek ni. Tengok siapa beli kat sini memang untung. Dia baru launch tahun 2019 sekitar Mei dengan harga waktu tu 0.002. Lepas tu dia memang naik. Naik je. Naik kan.
Memang sedap. Dia bukan macam graf naik sikit lepas tu jatuh. Dia ada naik lepas tu dia jatuh. Tapi lepas tu dalam masa beberapa bulan je dia dah settle dah. Dia dah settlekan this part, lepas tu dia dah naik. Dan sekarang harga dia dekat mana ni? 0.03. Memang kenaikan berapa ni? 1894%. 18 kali ganda kot. Lebih kurang lah 18 kali ganda, tuan-tuan puan-puan. So, apa ni reserve right? Kita tengok dekat website dia. So, reserve right ni dia adalah protokol yang mengumpulkan stablecoin dan dia boleh hasilkan dia punya own stablecoin yang dipanggil RSV. So RSV is dia punya stablecoin. Dan RSR adalah coin yang orang guna untuk buat betul lah, RSR adalah coin yang orang guna untuk buat trading. Yeah. So dia kata reserve is a flexible pool of stablecoin designed to reduce risk through diversification and decentralized governance. So, sebab stablecoin ada banyak, ada macam-macam. USDC, Binance pun ada stablecoin, DAI apa semua ni kan. So dia akan kumpulkan stablecoin yang popular dekat market ni and dia boleh mint their own token. So ramai tanya, kenapa buat benda macam ni, tak ada kerja lain ke? Sebab coin yang dia keluarkan ni dia ada tujuan. Sebab macam contohlah USDC apa semua, coin diorang ni more on trading kan. Sebab kadang-kadang bila kita trade pakai Bitcoin, harga Bitcoin naik turun. So kalau pakai trade pakai satu coin yang stable, dia lagi mudah lah untuk buat trading. Namun untuk reserve right token, dia up sikit game dia. Dia kata coin dia boleh digunakan untuk negara-negara yang mengalami masalah inflasi tinggi. Sebab kalau kita tengok negara-negara South America, ni dekat sini ada ni. Kalau tuan-tuan tengok, available in Venezuela, Argentina and also Colombia. Dia target tiga ni sebab apa? Ni adalah negara South America, negara Latin America yang sekarang ni mengalami masalah inflasi yang tinggi, especially Venezuela. Jadi penerimaan cryptocurrency di Venezuela tu amat tinggi due to dia masalah high inflation lah. Ini ada dia punya video ni, tuan-tuan boleh tengok lah untuk memahamkan diorang punya apa ni, diorang punya konsep ataupun diorang punya niat. So dekat sini tuan-tuan boleh fahamkan, tapi bagi saya ini adalah satu tujuan yang bagi saya membawa ke arah kebaikan lah untuk komuniti masyarakat kan. Sebab dia memang tujuan dia nak bagi mereka tidak mengalami apa ni masalah bila mana high inflation itu berlaku. So kalau tengok dekat sini, okay lah, ni tujuan dia lah. Okay, protect your money against high inflation. Lepas tu boleh hantar duit. Lepas tu merchant-merchant boleh easily accept payment. Sebab dia gunakan dia punya RSV token, which is their stable coin. Ini boleh tengok dia punya founder bagi taklimat lah dekat London Business School. So even dia punya team pun team yang memang recognize. So kalau tengok dia ada dua function. RSV macam saya bagi tahu ni untuk beli barang, untuk beli barang ke apa kan. Dia stable coin kan. Yang ni pula RSR ni, okay, the fluctuating protocol token that plays a role in stabilizing RSV and converts the cryptographic right to purchase excess RS reserve token as the network grows. Okay, so bila ada stable coin macam ni, dia kena ada satu mekanism untuk mengekalkan harga dia stable, which is contoh kalau 1 USD dia kena kekalkan. Sebab itu dia buat RSR. Sebab bila dia nak RSV ni dia bersandarkan kepada RSR. So bila dia nampak ada perubahan harga atau sebagainya, mereka boleh membeli kembali RSR untuk bagi harga RSV ni stabil. Dia ada dia punya tokenomics, a bit complex sikit nak cerita. Tapi apa yang penting, kita kena faham bahawa tujuan RSR ni adalah untuk membantu mengekalkan nilai RSV dalam keadaan yang stable. Dia tak macam Tether. Tether dia main print je. Namun bagi macam RSR ni, dia ada buat lagi satu coin RSR untuk membantu menstabilkan RSV. Itu yang saya suka. So okay, ini dia punya team lah. Memang solid team. Bukan, kita tak tahu siapa belakang dia. Dan investor dia pun kita tengok
Coinbase, Black Tower, Preenget. So ini semua adalah diorang punya investor lah, diorang punya venture capitalist digital currency group. So memang nampak backing dia pun apa Y Combinator semua, backing dia memang strong, backing dia memang strong. So ini sebab tu saya rasa Reserve Right Token ni pun memang ada a lot of room to grow. Sebab satu benda yang kita kena faham, sekarang ni kita nampak memanglah Venezuela, negara-negara ni yang mengalami high inflation. Tetapi banyak lagi negara-negara yang ada masalah high inflation. Jadi kalau mereka dapat tackle negara-negara ni, dapat masuk lagi, contoh kalau Afrika ada lagi, ada banyak juga negara negara-negara di benua Afrika yang mengalami masalah high inflation. Kalau mereka boleh menolong penduduk-penduduk Afrika, of course dia punya demand, dia punya value of this token dan juga projek ini akan jadi lebih tinggi. Macam tu. So sebab kita tak tahu mana-mana negara boleh kena masalah high inflation. So macam mana nak melindungi nilai apa ni, melindungi kita lah daripada high inflation. So this is where dia bagi dia punya solution. So that's why saya rasa reserve token ni memang akan naik, sebab inflasi ni memang antara benda yang tak boleh kita nak elakkan. Kalau negara ada masalah politik apa semua, of course dia akan ada masalah high inflation. So this is where Reserve Right akan datang untuk membantu. Next, yang keempat, Loop Ring. Saya suka sebut nama dia LRC, Loop Ring. Okay, Loop Ring ni dia ini dah lama dah ni, tuan-tuan, puan-puan, ni dah lama dah. Saya ingatkan dia boleh mati, tapi dia dapat survive dan dia setiap kali dia buat dia punya upgrade memang power lah. So sebelum tu kita tengok dulu. Okay, ini very interesting. Kalau tuan-tuan puan-puan tengok dekat dia punya pricing ni, dia dah di launch pada tahun 2017. Ini adalah season bullrun yang sebelum ni, jadi waktu tu mana-mana coin yang dilancarkan pada tahun 2017 memang akan buat satu kenaikan yang sangat-sangat tinggi, dan lepas tu dia pun drop. Dia drop sebab dia dah launch tahun 2017, so dia pun memang akan kena pump juga kan, walaupun dia baru. Dan lepas tu dia pun duduk dekat bawah ni lah, 0.05 sen kan. Tetapi untuk pengetahuan tuan-tuan dan juga puan-puan, tim Loop Ring ni, mereka sebenarnya tak besar. Diorang ada dalam 20 orang macam tu. Tapi semua 20 orang ni fokus dia adalah on development. Diorang tak buat banyak marketing, diorang fokus on development. So Loop Ring ni, projek ni dari syarikat China. So sepanjang waktu tengah bearish ni, mereka fokus on development. Itu yang saya suka. Sebab apa yang saya perasan, kebanyakan projek-projek yang dilancarkan pada tahun 2017, bila market jatuh secara mendadak, ialah hilang nilai almost 90%. Usually mereka akan tarik handbrake ataupun mereka akan tutup kedai. Ibaratnya macam itulah, projek akan terbengkalai. Ya, sebab diorang just go for the money. Tetapi Loop Ring ni yang saya respect adalah dia mampu kekal. Dia tak lari. Dan produk dia pula, dia tak kekalkan macam tu. Setiap kali ada perubahan teknologi, dia dapat adapt. So bila benda itu berlaku, of course pelabur akan rasa lebih yakin. Dan sebab tu kalau kita tengok dekat chart ni dah bagi tahu dah, harga dia sekarang ni tengah semakin meningkat. Cuma kita kena tengok, bolehkah dia pergi balik dekat bila last dia naik ni, $2 lebih. Adakah dia mampu pergi ke sana? So kalaulah kita ambil indikator $2 ni, dan sekarang kita tengok dia dekat 50 sen. Kalau contoh at the peak of bull run kali ni, kalau dia dapat balik pergi dekat $2 ni pun, dah almost untung 4 kali ganda dah. Almost 400% dah untung. Saya just tengok indikator saya untuk Loop Ring ni, senang. Boleh tak dia pergi balik dekat sini? Kalau dia pergi balik dekat sini, dah untung 4 kali ganda. Simple. So kita tengok dekat platform tu. Okay, Loop Ring ni, apa yang saya suka ni adalah dia basically exchange. Macam exchange lah, macam Binance, Luno,
apalagi FTX, Coinbase, dia adalah exchange. Namun yang saya suka dekat Loopring, dia start as an exchange tapi dia dah start integrate decentralized exchange punya concept, especially automated AMM, automated market making ni, macam Uniswap punya konsep lah, Uniswap One Inch punya konsep. Sebelum Uniswap buat lagi, sebenarnya diorang dah buat dah. Loopring dah buat, dah start develop dah. Dia dah start develop. Sebelum ada perkataan AMM, automated market making, sebelum ada AM lagi, dia dah buat lah benda, dah buat dah benda tu. Yeah? Sebab apa? Kalau kita tengok ni Loopring 3.0, dia selalu upgrade 1.0, 2.0, 3.0. Kalau dia nampak oh ada teknologi baru dalam exchange yang dia boleh integrate, dia integrate. Kalau tengok dekat Binance, Binance is pure centralized exchange. Centralized exchange ni macam kita tengok yang ada order book apa semua kan, yang mana dia dipegang oleh centralized company lah. Dia berbeza dengan decentralized exchange, di mana kalau kita buat pelaburan, kita tak letak duit kita dekat exchange tu, kita letak dekat wallet kita sendiri, macam MetaMask. Itu yang kita guna untuk macam Uniswap punya trading. Loopring dia ada dua-dua, tuan-tuan puan-puan, dia boleh combine dua-dua. Maksudnya walaupun dekat DEX macam Uniswap dia tak ada order book, tapi dekat sini dia ada order book. Tengok ni, Loopring allows anyone to build high throughput non-custodial order book based exchange on Ethereum by leveraging zero knowledge protocol. Selalunya exchange yang berada di dalam Ethereum ni dia tiada order book. Contoh macam Uniswap, tak ada. Tapi dekat sini dia boleh buat. Namun kenapa dia tak boleh pergi sangat top dan sebagainya? Sebab diorang tak fokus banyak dekat marketing. Diorang fokus dia adalah product development. Dia fokus dekat product. Dan kalau kita buat trading dekat Uniswap, dia punya fee nak bayar untuk Ethereum fee tu sangat-sangat tinggi, tuan-tuan puan-puan, boleh jadi beratus-ratus untuk buat satu transaction. Transaction ke ni masuk one way, kalau bukan one way lah, contoh kan saya ada Ethereum, saya beli Chainlink kan, dia akan ada transaction fee. Dan bila saya swap balik Chainlink tu kepada Ethereum pun akan ada transaction fee. Dia boleh jadi sampai beratus-ratus. Tapi dekat sini dia boleh bagi low cost transaction fee, sebab dia dah mula integrate layer 2 protocol. Layer 2 protocol is a different subject, kita kena bincang dalam video yang akan datang lah. So ini basically dia punya snapshot lah. Ni nampak dia ada order book, and bug ni dia macam sama dah dengan Uniswap. So maybe kita boleh tengok contoh lah. Kita buka trade ni. Sekarang ni dia dah fast, dia nak launch Loopring 3.6. Memang rajin dia orang ni. Okay, dia ada Loopring wallet. So kalau tuan-tuan puan-puan nak guna, boleh lah. Dia ada dia punya own wallet, Loopring wallet. Okay, ni tengok dia dah start dah dia punya layer 2 solution. So dia kalau ada layer 2 solution, maksudnya fee dia lagi murah. And this is more secure sebab dia dah ada DEX. So DEX lebih secure daripada CEX. Saya tak boleh sebut sebab nanti takut lain pula perkataan. DEX dia lain, dia lebih secure dengan CEX. Sebab CEX, kita kalau beli Ethereum, kita nak buat trading, kita kena park dekat centralized exchange macam Binance, kita kena letak dekat sana. Jadi kita beri kepercayaan kepada mereka untuk menjaga kita punya token. Kalau kena hack, habislah kita punya ni. Kebetulan kalau hack tu kena dekat kita punya ni, habis kita punya token. Tapi kalau DEX kita yang simpan. Kita yang simpan. So kita hanya perlu connect dekat dia punya DEX untuk buat trading lah. Tapi in terms of coin apa semua, kita yang simpan, kita yang bertanggungjawab. Itu yang saya suka dekat DEX. Okay, so ni ini basically dia nak cerita dia punya wallet lah. Tuan-tuan puan-puan boleh baca lah. Okay, yang saya nak tunjuk ni dia punya exchange. Lambatnya dia nak buka ke selambat ni. Nampak tak? Dia ada ini yang macam Uniswap AMM ni. Ni yang macam Uniswap, boleh buat swapping kan. Dia ada tulis rate, slippage rate dan sebagainya. Just connect dengan dia punya Loopring wallet and then boleh buat trading lah. Ini trading
guna cara DEX. Ni cara DEX. So trading dia macam ni. Agak simple, cuma dia tak ada order book dan sebagainya. Tapi dekat Loopring ada order book. So kadang-kadang kalau dekat macam Uniswap, dia ada pool. Pool ni lah yang menentukan pergerakan harga. Selalunya kalau dekat ni, kita nak tahu supply demand, kita tengok dekat order book, macam dekat Binance dan sebagainya. Tapi dekat sini, harga dia, kenaikan harga apa semua ni ditentukan oleh pairing cryptocurrency tu di dalam pool. Sebab tu selalunya kebanyakan projek Uniswap, apa ni, projek cryptocurrency yang di bawah Ethereum ni, dia buka, dia list dekat Uniswap, dia akan buka pool. So orang boleh letakkan dia punya token untuk dapatkan dia punya interest lah. So dia akan dapat naikkan lagi dia punya holding of Ethereum. So kalau tengok dekat trade, so ini macam exchange biasa lah, macam Binance semua ni kan. Macam ni lah. Dia ada order book, boleh tengok trading view, macam Binance. So dia ada banyak dia punya function-function, sebab dia gabungkan DEX dengan centralized exchange. Itu yang saya suka. So boleh pilih macam mana nak trade just from one platform, which is Loopring. So that's why saya suka Loopring ni, and because of that, sebab dia bagi satu benda yang, yelah, Binance pun tak boleh nak bagi, even Uniswap pun tak boleh nak bagi, tapi dia boleh bagi. So saya rasakan ini antara projek yang memang akan semakin naik lah di mata crypto community. So tu yang nombor 4. Nombor 5, the last coin is Basic Attention Token, ataupun Brave lah. Kalau tuan-tuan puan-puan tengok dekat semua video saya lately, saya letak dekat description, download Brave. Sebab apa? Siapa yang tak download Brave ni, cepat-cepatlah download. Sebab duit free, tuan-tuan puan-puan. Sebab duit free. Okay lah, dia macam ni. Web browser ada banyak kan? Mozilla, Safari, Chrome kan? Tetapi semua web browser ni tak pernah bagi kita duit, betul tak? Web browser ni semua tak pernah bagi kita duit. Tetapi Brave, atau Brave, dia boleh bagi duit dalam bentuk Basic Attention Token. Dan token ni, dia ada value. Satu token ni sekarang harga 34 sen. Kalau tengok dalam tukar dalam ringgit pun, RM1.20. RM1.20, tuan-tuan. Kalau Google ke, guna kat Mozilla ke, kita serve kan, mana kita nak dapat duit? Kat sini dia dah bagi. So let's say kita ignore that part lah, dia bagi duit kan. So kita tengok on the technical, on the dia punya offering kan. Kita tengok dekat dia punya token ni, dia punya price action dia. So kalau nampak sini, dia di launch pada tahun 2017, iaitu sebelum bulran yang lepas. Dan seperti biasa, waktu bulran dia peak sampai harga 95 sen, hampir pergi kepada $1. Hampir pergi $1. $1 ibarat berapa? RM4 lah. RM4. Banyak tu kalau kumpul kan. So tapi waktu ni Brave browser belum dilancarkan lagi. Dia masih tengah develop. Tapi dia launch dulu token ni sebab dia nak dapatkan duit, nak dapatkan funding kan. So lepas tu ialah fasa bear run kan, dia jatuh, bearish. Dan sekarang ni dia tengah buat kenaikan semula. 40 sen eh, last August 2020. Ini waktu zaman apa ni, DeFi naik, dia pun turut sama naik lah August 2020. So the highest dia pergi adalah 37 sen macam tu. Ni sekarang harga dia berapa ni? Dekat 30 sen. Sikit lagi lah ni nak pergi dekat 37 sen. So kalau bullrun ni dah sampai dekat peak macam tu, maybe dia boleh pergi ke 95 sen. Cecah balik apa yang dia pernah buat dulu, dan mungkin dia boleh pergi lagi tinggi. Tapi let's say lah dia pergi balik dekat sini pun, contoh kalau ada yang beli dekat 30 sen ni kan, kalau dia pergi dekat 90 sen pun dah 3 kali ganda dah profit. 300% lah profit dia. Yeah. So itu on the dia punya token. Token ni boleh dapatkan free hanya dengan melayari internet. Itu je syarat dia. Tapi kalau nak beli pun boleh juga, tak ada masalah. So kita tengok dekat dia punya website. So basically it's a crypto asset for new internet economy.
So, apa dia punya apa ni, dia punya offering atau dia punya premise dia adalah begini. Selalunya macam mana Google semua ni buat duit? Google Chrome ataupun apa ni, Safari semua ni buat duit adalah melalui advertising industry. Yalah, sebab tu kita tengok iklan dekat dekat Chrome apa semua kan. Tetapi mereka menggunakan kita untuk buat duit. So advertising company ni bagi dekat Google, tetapi sebenarnya kitalah produk dia, tetapi dia tak bayar pun dekat kita. Kita tengoklah iklan apa semua, tapi dia tak bayar. Tapi dekat basic attention token ni, dia punya konsep senang je. Okey. Orang advertising company bayar dekat Brave ni. So Brave dia boleh bahagikan revenue tu, duit yang advertiser bagi ni, dia asing. Satu adalah kepada user. Maksudnya macam kita lah, duduk melayari web apa semua. Dan lagi satu, dia juga boleh bagi dekat content creator. So kalau tuan-tuan puan-puan yang tengok ni, maybe tuan-tuan puan-puan ada website ataupun ada Twitter account, dan mungkin juga ada YouTube channel macam saya, digalakkan untuk register as publisher dekat basic attention token. Sebab apa? Sebab boleh juga mendapatkan Brave token. Satu dapat token sebab melayari internet, satu lagi dapat token sebab buat content. Itu yang saya suka dekat ni. Jadi orang tanya, macam mana diorang buat duit? Semua duit advertiser bagi dekat bagi dekat community lah, bagi dekat apa ni, content creator lah kan. Yelah, dia dapat duit based on dia punya token yang dia dah jual apa semua tu kan. Dari sana dia dapat duit. Dan dia juga mungkin ada other way of dia buat revenue. Tapi apa yang penting untuk kita adalah kita dapat duit, dia bagi profit sharing juga dekat kita. Whether kita just nak layari internet ataupun ada setengah orang yang buat content, boleh juga register as dia punya publisher dan boleh dapatkan lagi banyak Brave token. Sekarang ni ialah dekat harga dia dekat 30 sen. Tapi bila kumpul, tiba-tiba harga dia naik lagi. Then memang dapat duit free lah, tuan-tuan, puan-puan eh. So, ini basically dia. Okay, so ni macam ni lah. Sign up for Brave reward, user earn for their attention. Then ialah kita tengok mana-mana iklan yang keluar. Sebab dia akan ada pop-up. Satu benda bila kita pakai Brave browser, dia akan ada pop-up yang akan keluar. So semua tu adalah iklan. So bila kita tengok, kita dapat duit. Ni yang join verified creator network lah. Kalau tuan-tuan puan-puan adalah content creator dekat Twitch, dekat apa ni, Twitter, dekat mana lagi, YouTube, and mungkin ada website sendiri, boleh join as diorang punya content creator lah, dan dapat bayaran dalam bentuk Brave token. Ni adalah untuk advertiser. So ini dia punya ni, dia punya apa ni, konsep dia. Advertiser dia bayar dekat user dan juga creator. User pula dapat daripada advertiser. Kadang-kadang user boleh sumbangkan dekat creator. Dia ada contribution punya part juga. Kalau tuan-tuan puan-puan dah dapat Brave token, rasa nak menyumbang, boleh menyumbang, tak ada masalah. Yeah. So memang nampak cantik dia punya pergerakan token ni, yeah. So itulah, siapa yang belum download lagi bolehlah download kan. Sebab dia punya interface ni macam yang saya tunjuk dekat tuan-tuan puan-puan sekarang ni. Saya memang pakai Brave, eh. Saya memang pakai Brave. Ni dia. Saya pakai Brave. Oh, dia tak okey. So kalau buka dekat new tab, dekat Brave dia akan tunjuklah berapa banyak apa ni, ads yang dah diblok, bandwidth save kan. Ni semua tak penting pun, ini yang penting. So ni claim my reward. So yang ni, so sekarang ni baru Februari kan. So saya dapat so far 1.375 $48. $48 USD. Adalah duit kan. Tapi kalau yang ni, yang dekat apa ni, PC yang saya guna ni, sebenarnya saya guna untuk buat ni je, untuk buat video je. Tapi kalau macam banyak saya Google apa semua ni dekat laptop, dekat sana memang lagi banyak lah duit free saya dapat. Lagi banyak duit free. Lagipun saya ada banyak account untuk Brave punya ni. Setiap device ada account yang beza-beza kan.
So ni dah dapat reward nanti, then boleh lah tukarkan ke apa ni, dekat dia ada bagi wallet dia sendiri. Tuan-tuan kena register uphold account. Then duit yang tuan-tuan dapat ni boleh pindahkan ke uphold account. Then dari uphold account tu nanti nak keluarkan, letak dekat Binance ke apa ke, ikutlah tuan-tuan puan-puan duit masing-masing kan. So apa yang saya nak bagi tahu, memang sangat-sangat berbaloi, tak ada apa-apa kerugian. Dia tak adalah kita kena bayar untuk pakai Brave browser, tak ada, tak ada pun. So tengok, so far dia punya network ni memang dah ada, dia dah ada 500,000 content creator YouTube dekat dia punya network, dengan Twitter, Twitch, banyak dah orang-orang yang menggunakan Brave ni. Saya sebenarnya dah cerita Brave ni dah lama dah. Cuma sekarang dia dah dapat tunjuk banyak-banyak inilah dia punya apa ni, analytic dia, dia punya growth dia eh. So banyak ni, cuma kebanyakan iklan-iklan yang ada dekat Brave ni dia berkaitan dengan blockchain ataupun finance. Itu je, dia tak ada macam iklan siapa ni, iklan Ali Shukri ke apa ke, dia tak ada. Dia banyak iklan is on the blockchain, tapi kita tak tahu, as this thing grows, mungkin nanti akan ada iklan-iklan apa ni, iklan-iklan Malaysia ke kan. Mungkin akan ada. Kita tak tahu how the future gonna be. Tapi so far macam nilah. So siapa macam tuan-tuan puan-puan yang tengok video ni memang bertuah, sebab tuan-tuan puan-puan antara yang terawal sebab dia masih jauh lagi dengan daripada Google Chrome, daripada Chrome. Tapi dia punya potensi sebenarnya lagi tinggi. Cuma tunggu masa je untuk ramai orang ramai orang tahu pasal dia orang ni. Ni antara dia orang punya partner lah kan. Banyak partner dia. Publisher Khan Academy pun ada, gaming company pun ada, banyak-banyak. Okey, satu lagi yang saya nak cerita ni adalah tentang Brandon Eich ni. Untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, dia ni adalah creator programming language JavaScript, dan dia juga creator Mozilla Firefox. Dia tinggalkan Mozilla Firefox, dia buat project Brave ni tuan-tuan puan-puan. Jadi orang ni consider dah hebat sangat dah. Founder dia consider memang dah power sangat dah, dan dia berjaya buat satu web browser yang bagi saya sangat bagus, dan dia pun ada credibility. Dia buat Mozilla Firefox dulu. Dia juga creator programming language JavaScript. JavaScript sekarang ni ramai yang guna JavaScript. Dialah creator JavaScript, tuan-tuan puan-puan. So, tuan-tuan puan-puan bayangkanlah potensi untuk Brave browser ni berkembang. Sebab kalau browser ni berkembang, sudah tentu basic attention token punya value pun akan naik. Sebab tu saya rasa bagi saya coin ni Yang saya cerita mid cap ke 5-5 coin ni eventually akan jadi large cap juga. Mereka akan bertumbuh dengan pesat, mereka akan grow. Cuma kalau kita dapat apa ni, participate dalam diorang punya kenaikan, sudah tentu ia akan memberikan keuntungan, yeah. So that is on the inilah Brave token. So apa pendapat tuan-tuan puan-puan? Tuan-tuan puan-puan boleh share. Mungkin tuan-tuan puan-puan ada any project cryptocurrency yang rasa lagi bagus apa semua, boleh komen dekat ni. Sebab apa? Sebenarnya ada lagi banyak coin yang berpotensi. Even kalau kita tengok dekat apa ni, macam kat CoinGecko kan, banyak berpuluh-puluh. Cuma saya terpaksa pilih top 5. Sebab ini bagi saya antara apa ni, diorang punya projek ataupun diorang punya protokol ni antara bagi saya sangat-sangat menarik. Sebab saya bagi tahu ni based on teknologi yang mereka ada. Saya sandarkan dengan teknologi ataupun based on dia punya apa ni, dia punya apa kita panggil lah, objektif. Based on objektif dia, teknologi yang berdasarkan objektif. So dia ada objektif ni, apa dia nak buat. So benda ni bila dia nak buat macam ni, then ada potensi untuk grow. Kadang-kadang kita buat teknologi tapi kita tak tahu kenapa kita buat benda tu. Kadang-kadang certain company dia buat, dia main copy je, dia tak tahu untuk apa dia nak buat. So kebanyakan yang saya bagi tahu ni, yang 5-5 ni, mereka ada something yang mereka nak develop, mereka nak fokus. Sebab tu saya rasakan projek ni antara yang
akan naik. Tapi sebenarnya ada banyak lagi tuan-tuan puan-puan, ada banyak lagi eh. Tuan-tuan puan-puan pun mungkin boleh explore, mungkin ada yang lebih better, mungkin lagi bagus kan. Tuan-tuan puan-puan boleh share dekat bahagian komen, biar semua nampak apa projek-projek yang akan berkembang pesat lagi eh. So hopefully video ni bagi manfaat dekat tuan-tuan dan puan-puan semua. Dan jangan lupa untuk tekan butang subscribe, tekan butang loceng. So setiap kali saya buat video akan dapat notification, dan ia akan memberikan algoritma yang baik kepada YouTube untuk terus promote video-video berdasarkan cryptocurrency dengan blockchain. Sebab sekarang ni adalah waktu fasa bull run, waktu fasa bull run. Dan jangan lupa untuk komen, untuk like dan juga share dekat kawan-kawan. Dan insyaAllah tuan-tuan puan-puan, kita akan jumpa di dalam video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.